Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Sinugraha dalam acara Salam Pramuka. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, Kuarkap Kota Bogor mengadakan training center Jambore Nasional Si Kontingen bertempat Joglo Mang Okem Cimahpar, Kota Bogor. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kuarkap Kota Bogor K. Nurnawali Amin. K. Wali menyampaikan kegiatan Jambore adalah ciri khas pramuka scouting yang dicetuskan oleh Lord Baden-Powell dan kegiatan Jambore Nasional merupakan alat bagi gerakan pramuka dan bukan merupakan tujuan. Event Jambore Nasional selalu ditunggu-tunggu oleh peserta didik dan para pembina setiap 5 tahun. Penanggung jawab kegiatan TC Jamnas Si Kontingen Kota Bogor, Kak Endang Suhandi, SH mengharapkan peserta didik dapat mempersiapkan diri lebih baik dan dapat memberikan pengalaman pembekalan ini kepada anggota regunya di Kuarkap masing-masing sehingga anggota regu dapat mengikuti dan menjalankan setiap kegiatan hingga selesai Jambore Nasional nantinya. Dalam laporannya, Kak Endang menyampaikan kegiatan TC dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 2022 bertempat di Joglo Mang Okem Cimahpar, Kota Bogor, diikuti oleh 18 calon peserta Jamnas Si Kontingen Kota Bogor. Materi TC Jamnas Si terdiri dari upacara pembukaan, dinamika kelompok, permainan persahabatan, adat, budaya Kota Bogor,
membangun disiplin, semangat dan yel-yel regu, manajemen regu, mars dan himne jamnasi. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Cindy Asih Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.